Okay guys, selamat petang. So sekarang ni jam menunjukkan pukul dekat pukul 4 waktu tempatan. Okay, dah nak maghrib dah sebenarnya. Okay, sekarang saya berada dekat di hadapan istana Kemboja. Okay, so okay, yang belakang tu ialah dia punya ni kan, tadi kat belah sana tu ialah sungai, actually Tasik Tonle Sap. Okay, tapi dah jadi bentuk sungai. So sekarang saya berada dekat taman depan istana yang tabelnya sebab dah tutup. Okay, so tak sempat. Tapi nak masuk $16.50 satu kepala. Okay, nak kena $24 dan $25-$26 itulah. So dia punya astaka. So tengok kawasan sekitar, kebanyakan rakyat-rakyat tempatan akan duduk dan lepak-lepak. Okay, bagi-bagi burung makan. Ini muka raja dia. Alright. So sebenarnya celebration lah. Nanti kita akan pergi ke sungai sana lah. Okay. So Kemboja memang special sikit sebab dia ada kan ministry decoration. Okay, khas. Okay, ministry decoration di mana memang segala bandar ni punya decoration yang terperinci, all the ukiran-ukiran semua benda ni ada menteri yang jaga dan diorang tak korup lah. Okay, penting. Okay, negara, walaupun negara yang baru membangun tapi still cantik, bersih. Okay. Okay, so bersambung kembali. Apa yang menarik tentang Kemboja ni, ada dua tempat lah. Satu Phnom Penh, dia punya ibu negeri. Dan satu lagi ialah Siem Reap. Okay, ibu negara yang dulu-dulu lah, zaman purbakala tu. Okay, saya tengok all the bird terbang-terbang. So dua tempat yang lewati lah, 6 jam. Okay, so menarik kot. Ya, jemaah seni bina ni lah yang mahal sebenarnya. Tak tahu nampak ke tidak. Sebab dah tu. So kita testing. Oh my god, stupid. So now sekarang I berada dekat area area di sana ni lah. Kita kat Balai Rongseri je ni. Tempat kalau actually ada perakan semua, surajanya akan berdiri dekat situ untuk tengok jalan ni, parade kat sini lah. Okay, kalau nampak lah kat dalam tu, dia punya shilling semua penuh dengan lukisan. Okay, tu dia punya ketapang, ketopong tu. So this one is gate, one of the pintu lah. Okay, Cik Sana Maziah pula eh. So kita kena ukirannya lah kalau kita tengok. Indochina, Thailand, Buddha punya semua style, sama style punya logo ni. Ada dua payung emas. Okay, ini kita boleh tengok kat dalam. Kenapa perlu direndam? So inilah dia sekitar depan ni, dia punya tempat. Okay, agak menarik. Dan ditutup for the parade lah. Okay, kalau entrance masuk dekat belah depan sana tu, kalau tulis ikut kan 24 jam je buka. Tapi I don't know. Okay, burung memang banyak. Mr. Sipa meriah-meriah. Mana-mana pun ada burung lah, memang best. Alright. Tak tahu lah nak kata nyaman-nyaman lah kot. So ada ni, ada budak-budak ni semua. Oh yes. Okay, now I ada dekat ya kalangan ni lah. Jadi kita testing untuk makan yang dia tak terbang lah. Okay, kelakar. Dia dah beberapa kali buat pun dia still tak terbang. Dia banyak gila lah burung-burung ni. Belakang belakang kan istana Kambu dia. Alright. Okay, dalam kat 5 minit saya sambung. Ni Garden of the Sea lah. Okay, sungai dia. So sekarang, oh sayang ah, akan pergi ke Astaka. Whereby dia sebenarnya memang cantik lah sebenarnya saya cerita. Untuk tengok royal punya bumbung, kalau pasal lah hijau keliling, tengah ni kalau orin ataupun merah ha. Yang penting jadi warna hijau, itu royal punya pagoda whatever lah. Okay, so sekarang kita dah berada dekat tepi. Sebenarnya inilah tasik, okay, tapi dia panggil inilah Tasik Tonle Sap. Kalau you belajar
geografi dulu. Tasik terbesar dekat Asia Tenggara. Inilah dia. Okey. Besar gila, merentasi lebih kurang dalam 3-4 daerah. Okey. Untuk kat sini jadi macam ni lah, sungai. Okey, so satu lagi kat Jaipan kat Cambodia kalau you datang, inilah dia. Okay, it's very nice place. Tengok kat sana. Ada flag Asian country. Okay, so nak pergi dulu. Penat dah. Alright. So sekarang kita jumpa lagi. Bye bye.